Letihnya. Panas pula. Eh, ada air. Nampak macam bersih. Minum je lah. Kenapa ni? Awak tahu tak air yang awak minum tu datang dari sungai? Sungai? Tapi... Bukankah air sungai terdapat ampaian? Hai, nama saya Aziz. Nama saya Irfan. Kenapa ni? Ish. Nama saya Syahbana. Kami dari Kumpulan Dexterous akan menerangkan mengenai proses penurasan dan juga pendirian. Mari ikut saya. Apa ini? Ini adalah tabung penurasan. Tabung penurasan? Apa fungsinya? Fungsinya ialah untuk menyingkirkan bahan terampai dari air. Oh, begitu. Bagaimana hendak menggunakannya? Begini sajanya. Ini adalah air sungai. Saya akan tuangkannya ke dalam tabung ini. Wah. Air yang keluar bersih dan jernih lah. Betul tu. Begini caranya. Dalam tabung ini terdapat 5 lapisan. Iaitu pasir halus, pasir kasar, batu kecil, batu besar dan bahagian terakhir ialah span. Apa fungsi span tu? Fungsinya ialah untuk memastikan air menjadi jernih selepas dituras. Oh. Apa nama proses ni? Penurasan. Oh, saya tahu. Proses inilah yang digunakan oleh nenek moyang kita untuk mendapatkan air yang bersih. Betul tu. Pada akhir eksperimen, inilah hasilnya. Jeng-jeng-jeng. Banyak dah boleh minum dah ni. Berhenti. Kenapa pula? Air ini masih belum boleh diminum. Nak tahu kenapa? Mari ikut saya. Kamu tak boleh minum air ini kerana dalam air ini banyak mikroorganisma yang berbahaya. Jadi, jika kamu ingin minum air ini perlulah menjalani proses yang dinamakan pendirian. Oh, proses yang panas-panas gelegak-gelegak tu? Iya. Oh. Dalam proses ini, mikroorganisma akan terbunuh kerana air di dalam bika ini akan menjadi panas pada takat 100 darjah Celsius. Oh, tapi mana bahan darah dasnya? Okey, sebentar ya. Tungku kaki tiga. Kasar dawai. Dan penunuh bangsen. Nyalakan. Wah. Tapi kita kena berhati-hati. Lihat, ini ialah proses pendidihan. Pendidihan, apakah itu pendidihan? Pendidihan ialah proses di mana air dipanaskan sehingga takat didih iaitu 100 darjah Celsius. Hal ini kerana untuk memastikan semua mikroorganisma yang berada dalam air ini dapat dibunuh dan dapat diminum dengan selamat. Oh. Eh, dulu panas-panas. Masih belum boleh lagi. Air ia masih belum menggelegak kerana ianya belum sampai pada takat didih. Jadi air ini masih lagi mempunyai mikroorganisma. Oh, begitu. Tapi saya dahagalah. Bila saya boleh minum? Ini adalah hasil eksperimen. Wah, air ini tidak mempunyai mikroorganisma dan selamat untuk diminum. Akhirnya, boleh juga saya minum. Alhamdulillah. Kesimpulannya, sebelum kita meminum sesuatu air, kita haruslah memastikan ia melalui proses penurasan dan pendidihan. Jika tidak, proses ini tidak dilakukan, banyak musibah yang boleh terkena kepada kita. Antaranya, masalah kesihatan seperti jangkitan kuman, sakit perut dan cirit-dirit. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.